Pemirsa, akibat pembatasan usia, ratusan lebih jemaah calon haji di Kabupaten Cianjur tahun ini gagal berangkat. Dari kuota 629 jemaah calon haji yang siap diberangkatkan, tercatat ada 100 lebih yang usianya di atas 65 tahun, sehingga mereka terpaksa gagal dan ditunda kembali keberangkatannya. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada musim haji tahun ini telah membuat kebijakan batasan usia dan kuota jemaah calon haji. Ketentuan tersebut membuat seratusan lebih jemaah calon haji di Kabupaten Cianjur gagal untuk diberangkatkan mengingat mereka hingga tahun 2022 ini usianya sudah di atas 65 tahun. Bahkan jumlah yang gagal berangkat tersebut untuk tahun ini dialami yang ketiga kalinya gagal. Mengingat pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 lalu sempat ditunda akibat pandemi COVID-19. Sementara menurut Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh terhitung dari tahun 2019, ada 1.361 jemaah calon haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2020, namun dua kali ditunda akibat pandemi COVID-19. Sementara pada tahun 2022, dari jumlah 1.361 tersebut, ada pembatasan kuota 46%, sehingga tahun ini kuota pemberangkatannya turun drastis menjadi 629 orang karena adanya pembatasan kuota haji. Jumlah tersebut kembali berkurang seiring adanya kebijakan batasan usia calon haji. Sehingga dari jumlah 629 calon jemaah haji, ada 100 lebih yang gagal dan ditunda kembali keberangkatannya. Pak, untuk saat ini jumlah jemaah haji di Cianjur kan ada aturan baru tuh yang mengenai pembatasan usia, yang gagal berangkat ada berapa Pak persentasenya? Secara persentasenya kepastiannya itu kira-kira ada 100 orangan lah gitu, tapi secara pastinya ada tercatat di data gitu, karena dari jumlah 1.361 yang kuota pada tahun 2020 yang gagal berangkat tersebut, kemudian yang ditunda itu keberangkatan dengan pembatalan juga pada tahun 2021 pada jumlah yang sama juga, yaitu kuota 1.361. lalu pada tahun 2022, alhamdulillah sudah ada untuk pemberangkatan tahun 2022, tetapi dengan pembatasan kota, yaitu sebanyak 46% per kabupaten dan kota. Adanya pengurangan kuota haji dan pembatasan usia membuat seratusan lebih calon haji yang sudah mendaftar sejak tahun 2013 mengalami tiga kali gagal berangkat. Meski mereka merasa kecewa, namun mereka tetap akan menunggu jadwal keberangkatan tahun berikutnya. Heri Setiawan, Bandung TV.